Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melakukan koordinasi maupun rapat melalui video conference. Itu dilakukan setelah seruan work from home yang digaungkan oleh pemerintah agar masyarakat kerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Nurdin Abdullah aktif berkoordinasi mengenai kondisi terkini setiap daerah di Sulsel melalui video conference. Dalam video conference itu, Gubernur berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Dr. Iksan Mustadi, dan Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib, terkait minimnya stok APD atau alat pelindung diri di rumah sakit untuk melindungi tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dalam video conference ini, Kadiskes Makassar melaporkan bahwa APD yang sudah tiba telah didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dan sebagian lagi masih dalam proses pengiriman. Semua kabupaten. Itu jangan sampai simpang siur, ada yang mau menerima, ada yang nggak mau menerima gitu.